Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dedo Tanpa Batas. Hari ini saya berada di Puncak Jaya Motor Offroad. Kali ini saya akan mengganti anting per belakang untuk mobil Jimny. Kita minta tolong dengan Bang Kumis untuk menggantinya, dan saya akan memperlihatkan cara cepat untuk mengganti anting per. Oke guys, kita cari Bang Kumis. Bang Kumis sibuk kah? Iya, yeah, saya tidak sibuk ya. Tapi kalau mau diapa ke mobil, mau diapa? Ganti anting pernya, Om. Oh, oke lah. Okay, bisa? Bisa. Lanjut. Om, tak pinjam dulu, Om. Ya, Bang Kumis ya. Silakan. Ini Bang Kumis nih. Kan dia agak tinggi nih. Ya. Saya mau ganti anting per belakang jadi standar. Bisa, ya. Kan tadinya kan bannya pakai ini nih. Ya. Jadi saya ganti pakai itu. Bisa. Oke. Okay. Dikerjakan sekarang? Bisa, oke. Okay, ya. Oke, okay. Okay, lanjut. Lanjut. Oke. Okay. Nah, ini anting per yang mau diganti. Yang mau diganti itu jadi anting per standar. Nah, ini kita masukkan dongkrak. Dia pakai kayaknya Mas Om Kumis ini pakai dongkrak kecil. Dari per ke sasis. Nah, ini sebelum. Nah, ini lagi dibongkar ini sama Om Kumis. Jadi sepertinya nih dia mengganjal di per di dongkrak ke chassis. Nah, ini lagi dibuka ini. Jadi memang kalau sudah dibongkar pasti harus satu bengkok. Ini bengkok ini. Karena settingannya dia dari standarnya itu memang anting pendek. Kapan dia pakai anting pendek dia rata. Oh, begitu ya. Kalau begini tidak bisa karena sudah kau bongkar. Ini sudah dilas, jadi ini dia agak bengkok. Tuh. Kalau kau bisa kembali ke setting standarnya, lurus lagi tuh anting. Iya. Halo guys, jumpa lagi guys bersama Bang Kumis dari Puncak Jaya Motor. Oke, mantap bro. Kalau antingnya dia anting supaya cepat, dia dongkrak kecil. Kenapa? Kalau dongkrak kecil masih di pir, masih di sasis. Tapi kalau dongkrak panjang harus di sini di sasis body, baru dibuka cow breaker, stabilizer, baru bisa naik, baru jadi pasang. Begitu, tambah lama. Makanya pakai dongkrak kecil, enak. Iya. Satu kali. Ini contohnya. Darah satu jam selesai nih. Enggak satu jam ini mas, 20 menit ini enggak ada kali. Masa? Iyalah. Betulan. Kayak di Ferrari nih. Di Ferrari kan main detik dia. Jadi saya ini anggota tim Ferrari cocok. Iya, cocok. Ya, salam sama semua. Iya. Lebih-lebih ya bosku yang batal lah. jangan lupa pancingnya satu nah. Pancing? Setiknya, setik. Iya. Kalau enggak dikasih, saya kasih kempes itu perutnya. Jadi untuk ganti mulanya ini antingnya ini panjang ya. Diganti pakai yang standar. Jadi makainya dongkrak kecil ya mas ya. Kecil supaya cepat. Itu iya. Pun dari per ke sasis. Dari per ke sasis. Ya ini contohnya begini. Ini contohnya ini per ini sasis di atas. Ini setengah mati. Gampang bongkarnya juga. Jago memang ini Bang Kumis. Kerja ini namanya, makanya beda kerja keras dengan kerja smart. Iya. Ini namanya kerja smart ya. Ini namanya kerja cepat. Kerja cepat. Cara Ferrari. Iya. Ya. Kalau pakai dongkrak besar, lama. Banyak dibongkar. Iya. Ini breaker dibongkar. Bongkarnya ini hitungannya nggak sampai 20 menit ini ya? Ya. Nggak sampai ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena kita kan
namanya pekerja, kita harus betul-betul bekerja. Iya. Kita kan anak buah. Iya, iya, iya. Kalau bos enggak mungkin kotor tangan gitu. Oh, begitu. Oke, pekerjaan anting per untuk hari ini selesai dikerjakan oleh Bang Kumis.